Istri Wali Kota Solo Gibran Raka Buming, Selvi Ananda mendapatkan hinaan oleh warganet melalui cuitan Twitter. Hinaan tersebut mengandung kata-kata tak pantas dan merendahkan bahkan mengarah pelecehan. Cuitan tersebut diunggah pada Minggu 28 Mei 2023, dilontarkan oleh warganet yang memiliki akun klasik Pianda. Tak menunggu lama, cuitan itu langsung direspons Gibran. Gibran meminta warganet untuk tidak asal menuliskan kalimat nada hinaan yang tidak pantas. Gibran pun menyebut soal potensi berurusan dengan pihak berwajib. Sementara itu dilansir dari Kompas TV, saat ditemui awak media, Gibran memberikan respons langsung terkait cuitan hinaan pada Selvi Ananda. Ia menjelaskan jika permasalahan tersebut sudah ada yang mengurus. Saat ditanya apakah sang penghina diminta untuk meminta maaf, Gibran menanggapinya dengan santai. Menurutnya, perlakuan seperti itu bukan kali pertama terjadi. Pun saat ditanya apakah akan dilaporkan ke polisi dan diproses hukum, tetap putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut mengatakan enggan melaporkannya.